didampingi dengan Captain Rico dan seluruh pesawat awak pesawat yang berangkat hanya sedikit dalam pesawat Boeing 737. Makanya jadwalnya terkadang itu berubah-ubah. Kami merasa senang. Guys tuh bandaranya sepi. Biasanya tiap hari tuh ada orang jalan-jalan di sini. Sampai kadang samperan. Sekarang lihat sepi ya Allah. Satu pesawat cuma tadi pesawat besar orangnya cuma 24 orang. Alhamdulillah bisa nyampe Lampung. Padahal yang lain itu penerbangan ditunda, di-cancel, ditunda itulah. Cuman alhamdulillah penerbanganku dari Kalimantan, dari Pontianak, bandara Ketapang ke Pontianak satu pesawat, terus Pontianak Jakarta satu pesawat lagi, di Jakarta Lampung satu pesawat lagi, itu tidak ada yang ditunda alhamdulillah, walaupun penumpangnya itu sedikit. Nah ini lo lihat nih, di bandaranya ini sepi, nggak ada orang. Sampai itu toiletnya lo di sama itu petugasnya toiletnya dikunci. Sepi banget ya Allah. Ini di Lampung, ini bandara Lampung ini. Kita jalan-jalan ngeliatin. Ya, seisinya sini lah. Rekam-rekam. Alhamdulillah nyampe. Walaupun lama, dari banyak pesawat yang ditunda penerbangannya, alhamdulillah penerbanganku dari Kalimantan transit 3 kali. Pakai pesawat 3 kali itu enggak ditunda, cuman ditunda itunya, waktunya ditunda, ada yang 1 jam, ada yang setengah jam keberangkatan. Alhamdulillah nyampe Lampung, sampai tinggal naik mobil nyampe rumah. Lihat tuh, sepi. Bandaranya sepi, ini depan pinggir jalan. Wow. Oh, sepi, jalannya sepi. Itu jalan masuk, mau masuk bandara, mau pendaftaran itu. Bandaranya sepi di Lampung. Wow, bandaranya sepi. Tugasnya ngantuk itu nungguin. Aduh, nambah kurus. Tuh yang jaga. Bandaranya sepi, itu yang jaga itu sampai ngantuk gitu. Itu yang sudah terbang tinggal nunggu jemputan. Dulu sebelum itu rame, sekarang ini loh sepi. Naik pesawat Sriwijaya cuman isinya
penumpangnya itu 24 orang. Sedangkan pesawat itu kan kursinya itu ada 3 baris, 3 jejer gitu. Jadi totalnya kanan kiri itu 6. Jadi separuhnya itu enggak ada. Mungkin seperempatnya Bang. Penumpangnya sangat sedikit banget. Alhamdulillah udah nyampe rumah. Oke, begitu aja ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bandaranya sepi.